Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Rahayu, salam budaya untuk kawan-kawan se-Nusantara dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Pak Dewaspodo. Di kesempatan kali ini, kita akan berbagi kupas tuntas nasib weton Kamis Pon di tahun 2024. Bagaimanakah perubahan-perubahan yang dialami oleh orang-orang yang berweton Kamis Pon di tahun yang istimewa ini, di tahun Kabisat. Di dalam pandangan hidup masyarakat Jawa, nasib seseorang merupakan cokro manggilingan, yang artinya seperti roda yang berputar, kadang berada di atas tetapi kadang juga berada di bawah. Begitu pula nasib orang-orang yang berweton Kamis Pon di tahun 2024, akan ada yang di atas tetapi juga akan ada yang di bawah. Jadi meskipun sama-sama memiliki weton Kamis Pon di tahun 2024, nasibnya tidak akan sama, nasibnya akan berbeda. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Weton Kamis Pon, Respati Palguna, neptunya berada di angka 15. Lalu bagaimanakah nasibnya di tahun 2024? Untuk orang-orang Kamis Pon yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun, di tahun 2024 nilai keberuntungan dan kehidupannya berada di angka 3. Itu artinya di tahun 2024, untuk orang tua jika memiliki anak wetonya Kamis Pon usianya 0 sampai 6 tahun, baru lahir sampai 6 tahun. Sampean jangan heran jika nanti di tahun 2024 anak sampean akan sulit dinasihati, agak-agak dablek semaunya sendiri. Tetapi yang patut disyukuri, rezeki mereka yang baik juga akan berpengaruh baik kepada rezeki panjenengan, bisa mengangkat rezeki kedua orang tuanya. Lalu selanjutnya, untuk Kamis Pon yang berusia 6 tahun sampai dengan 12 tahun, di tahun 2024 nilai keberuntungan dan kehidupannya berada di angka 4. Itu artinya untuk anak-anak Kamis Pon yang seusia sekolah dasar, di tahun 2024 bakat mereka akan semakin terlihat. Di dalam pergaulan di tahun 2024 akan semakin disayangi oleh kawan-kawannya. Teman-temannya akan bertambah banyak. Lalu selanjutnya, untuk Kamis Pon yang berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun, usia-usia remaja SMP dan juga SMA, di tahun 2024 nilai keberuntungan dan kehidupan mereka berada di angka 5. Itu artinya anak-anak Kamis Pon yang berusia remaja di tahun 2024 rezekinya sangat bagus, keberuntungannya sangat baik. Jika mereka memiliki potensi, potensinya akan semakin terlihat. Jadi tidak heran jika banyak anak-anak Kamis Pon yang di usia ini nanti di tahun 2024 akan mendapatkan prestasi, baik prestasi di dalam akademik maupun prestasi di bidang-bidang yang lain, mungkin saja olahraga ataupun kesenian. Lalu selanjutnya, untuk weton Kamis Pon yang berusia 18 tahun sampai dengan 24 tahun, di tahun 2024 nilai keberuntungan dan kehidupannya berada di angka 6. Itu artinya di tahun 2024 Kamis Pon di usia ini memiliki keberuntungan yang sangat besar. Yang belum mendapatkan pekerjaan, sampean asalkan mau berusaha, tidak akan ada kesulitan yang berarti untuk mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan yang diinginkan akan bisa diraih. Bagi yang sudah bekerja atau memiliki usaha, akan mengalami perkembangan yang cukup pesat di dalam pekerjaan ataupun usahanya. Begitu pula bagi yang ingin membuka usaha, tidak akan ada kendala yang berarti. Tetapi yang patut diingat, di dalam perhitungan Jawa ini angka 6 bisa sama dengan angka 0. Itu artinya ada sekitar 5%
5 orang dari 100 orang. Orang-orang Kamis Pon yang berada di usia ini, 18 tahun sampai 24 tahun, yang justru mengalami kesulitan. Kesulitan mendapatkan pekerjaan atau justru ada kendala di dalam pekerjaannya. Lalu selanjutnya, untuk weton Kamis Pon yang berusia 24 tahun sampai dengan 30 tahun, di tahun 2024 nilai keberuntungan dan kehidupannya berada di angka 1. Itu artinya orang-orang Kamis Pon yang berusia 24 tahun sampai dengan 30 tahun di tahun 2024 harus hati-hati dan waspada. Ada potensi terjadi kemunduran, ada potensi akan menghadapi cobaan. Tiap-tiap orang cobaan yang dihadapi tidak sama. Ada yang mengalami cobaan di dalam ekonominya, keuangannya. Ada lagi yang mengalami cobaan di dalam hubungan sosialnya, baik di dalam rumah tangganya ataupun hubungan dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Ada lagi yang mengalami cobaan di dalam kesehatannya. Tiga hal ini yang patut diwaspadai. Sampean juga harus bisa bersabar dan tetap menjaga semangat. Karena biasanya ketika keberuntungan berada di angka 1, orangnya mudah tersinggung, mudah emosi, selalu merasa ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya. Sampean harus tetap bersemangat, bisa menjaga motivasi diri, karena badai pasti berlalu. Lalu selanjutnya, untuk weton Kamis Pon yang berusia 30 tahun sampai dengan 36 tahun, di tahun 2024 nilai keberuntungan dan kehidupannya berada di angka 3. Itu artinya keberuntungan sampean akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ekonomi mengalami peningkatan, pekerjaan ataupun baik ataupun yang memiliki usaha akan mengalami perkembangan yang lebih baik daripada sebelumnya. Pendapatan sampean akan meningkat. Yang patut menjadi perhatian, harap bisa menjaga ketentraman dan keharmonisan rumah tangga. Karena biasanya ketika keberuntungan berada di angka 3, ada potensi-potensi yang menjadi gangguan di dalam rumah tangga. Ini bisa sampean hindari, bisa sampean hilangkan jika sampean sudah mempersiapkannya. Juga ketika keberuntungan berada di angka 3, biasanya ada peristiwa-peristiwa yang akan berpengaruh besar terhadap kehidupan sampean selanjutnya. Semoga peristiwa ini merupakan peristiwa yang baik. Lalu selanjutnya, untuk weton Kamis Pon yang berusia 36 tahun sampai dengan 42 tahun, di tahun 2024 nilai keberuntungan dan kehidupan sampean berada di angka 4. Itu artinya di tahun 2024 tahun yang bersahabat untuk sampean. Akan ada rezeki-rezeki tidak terduga yang bisa sampean dapatkan. Mungkin saja jika di tahun sebelumnya mengalami keterpurukan atau kehilangan pekerjaan, di tahun 2024 waktunya segera bangkit. Pekerjaan yang sampean inginkan, yang sampean butuhkan akan bisa segera didapatkan. Bagi yang memiliki pekerjaan atau memiliki usaha, pekerjaan dan usaha sampean akan mengalami peningkatan yang pesat di tahun 2024. Pendapatan sampean akan meningkat. Lalu bagaimanakah bagi yang ingin membuka usaha? Jangan ragu-ragu, di tahun 2024 segera realisasikan usaha sampean. Tidak akan ada kendala yang berarti. Insya Allah akan lancar-lancar saja. Lalu selanjutnya, untuk weton Kamis Pon yang berusia 42 tahun sampai dengan 48 tahun, di tahun 2024 nilai keberuntungan dan kehidupannya berada di angka 5. Itu artinya di tahun 2024 keberuntungan sampean sangat besar. Apapun pekerjaan sampean, insya Allah akan mengalami peningkatan di tahun 2024. Yang pedagang, dagangannya akan laris manis, keuntungannya akan bertambah besar. Yang petani, hasil panennya akan melimpah.
mungkin Anda sebagai tukang bangunan ataupun mungkin kuli bangunan, pendapatan sampean, orderan sampean akan meningkat tajam di tahun 2024. Begitu pula bagi yang pebisnis atau pengusaha, sampean akan kaya raya di tahun 2024. Juga jangan heran di tahun 2024 nanti akan ada rezeki-rezeki tidak terduga yang akan sampean dapatkan. Di tahun 2024, keberuntungan rezeki sampean sangat baik apapun profesi sampean. Lalu selanjutnya, untuk weton Kamispon yang berusia 48 tahun sampai dengan 54 tahun. Di tahun 2024, nilai keberuntungan dan kehidupannya berada di angka 6. Itu artinya, di tahun 2024, rezeki sampean bisa mencapai puncaknya. Keberuntungannya sangat besar. Jika sampean bisa memanfaatkan hal ini, di tahun 2024 bisa menjadi tahun puncak kejayaan. Pekerjaan, usaha yang dimiliki, memiliki peluang berkembang yang sangat maju, memiliki potensi kemajuan yang sangat pesat. Juga akan ada rezeki tidak terduga yang bisa sampean dapatkan. Tetapi kembali saya ingatkan, di antara 100 orang berweton Kamispon yang usianya 48 tahun sampai dengan 54 tahun, ada 5%, ada 5 orang yang justru mengalami nasib yang berbeda. Akan ada kesulitan yang dia hadapi di tahun 2024, karena 5 orang ini sedang kebagian angka 0. Angka 6 bisa sama dengan angka 0. Lalu selanjutnya, untuk weton Kamispon yang berusia 54 tahun sampai dengan 60 tahun. Di tahun 2024, nilai kehidupan dan keberuntungan sampean berada di angka 1. Itu artinya, ada potensi terjadinya beberapa kemunduran atau cobaan yang harus dihadapi. Ada yang mengalami cobaan di dalam ekonomi keuangan, hubungan sosial atau dengan keluarganya. Ada pula yang mengalami cobaan di dalam kesehatannya. Tiga hal ini yang patut menjadi perhatian panjenengan. Selebihnya, sampean tetap perlu bersabar dan menjaga semangat. Tidak ada cobaan yang tidak dapat dilalui, meskipun itu datang silih berganti. Semuanya pasti akan berlalu, berganti dengan kebaikan-kebaikan yang akan sampean dapatkan di waktu-waktu yang akan datang. Lalu selanjutnya, untuk weton Kamispon yang berusia 60 tahun ke atas, 60 tahun sampai 66 tahun, nilai keberuntungannya berada di angka 3, angka yang sangat baik. 66 tahun sampai dengan 72 tahun berada di angka 4, lebih baik lagi, keberuntungan yang sangat baik yang akan mendatangkan rezeki besar di tahun 2024. 72 tahun sampai dengan 78 tahun berada di angka 5, begitu seterusnya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada silap kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.